Hi, good morning, my students. This is Miss Ria. Welcome back with me in English text lesson. And now we are going to learn about word study unit 2. Let's begin. Please read the learner's book page 27 and you will find a picture like this. English sometimes borrows words from other languages, match these words with the picture that shows their meaning. Nah, bahasa Inggris itu meminjam kata-kata dari bahasa yang lainnya. Ya, contoh yang ada di sini, lei, kalung bunga, comes from Hawaii. Ya, jadi lei itu dipinjam dari Hawaii. Pinata comes from Mexico. Kimono comes from Japan. Pizza comes from Italy. And also coffee comes from France. Nah, itu berapa kata yang dipinjam dari bahasa lainnya. Tugas kalian adalah mencocokkan kata lei, pinata, kimono, pizza, coffee dengan gambar yang ada. Silakan tarik garis. Ya. It's very easy. Okay? Next. Please read activity book page 22 and you'll find like this. Nah, kalian masih ingat kan? Ada berapa bulan dalam satu tahun? That's very good. There are 12 months in a year. They are January, February, March, April, May, June, July, August, September, Oktober, November, and December. Tugas kalian adalah read the rhyme about months. Jadi, baca dulu short text yang ada di sebelah kiri. Ya. Kemudian, in the list of the month, circle all the months with 30 days. Jadi, kalian lingkari bulan-bulan yang memiliki jumlah hari 30. Boleh dicek di dalam kalender yang ada di rumah kalian ya. Kemudian underline all the months with 31 days. Garis bawahi semua bulan yang memiliki jumlah hari 31. Kemudian write a star next to the shortest month. Kemudian kalian menulis tanda bintang di samping bulan terpendek atau bulan yang memiliki jumlah hari paling sedikit. Nah, di sini ada a leap year. Ya, leap year is a year with one extra day. The extra day is always in February. Jadi leap year ini adalah tahun kabisat. Tahun kabisat adalah tahun yang memiliki hari tambahan. Satu hari tambahan, dan hari tambahan ini biasanya ada pada bulan Februari. Nah, untuk tahun kabisat, jumlah hari dalam bulan Februari ada 29. Kalau biasanya 28, tapi in leap year, itu jumlah hari dalam Februari ada 29. Nanti boleh dicek di kalender ya. Nah, that's why untuk kalian yang lahir pada tahun kabisat, kalian hanya bisa merayakan ulang tahun 4 tahun sekali. Tidak seperti tahun-tahun yang lainnya. Ya, because leap year is a special year. Okay, jika sudah selesai ini, we move. Activate the book page 23. Nah, untuk word study nomor 5, di sana juga kalian akan menemukan exercise. Seperti di learner's book, page 27, ya, tugas kalian adalah write the name of the place that each word comes from. Tadi misalnya sudah jelaskan, lei itu berasal dari mana, pinata berasal dari mana. Jika kalian lupa, you can look your learner's book, page 27. Ya, kemudian pinata itu berasal dari negara apa, tulis di bagian kosong ini. Selanjutnya, kalian, misalnya pinata comes from Mexico, kemudian warnai gambar benderanya.
harus seperti yang ada di ulangan tersebut, ya. Kemudian yang paling bawah ada right. Nah, di sini ada 3 hadiah yang sudah dibungkus, dan di sebelah kanan ada hadiah yang tidak dibungkus atau isinya. Jadi kalian hanya match, hanya mencocokkan hadiah yang sudah dibungkus dengan isi di dalamnya. Ya, yeah, it's very easy. Well, itu saya tugas hari ini. Dan pada kesempatan ini, Miss Rhea juga ingin konfirmasi tentang tugas minggu lalu. Ya, yeah, about this one. Nah, minggu lalu kita belajar tentang male, female. Ya, yeah. Nah, setelah Miss Rhea pikirkan, Miss Rhea mengambil keputusan untuk menghapus bagian either male or female, ya, karena menurut Miss Rhea itu membingungkan buat kalian yang masih kelas 3. Jadi kita hanya menggunakan 3 pilihan saja, male, female, atau male or female. Ya, kalian juga seperti itu, tolong hapus kata either male or female yang ada di buku kalian, karena di jawaban juga tidak menggunakan seperti itu, biar tidak membuat kalian bingung. Ya, kita bahas tugas yang sudah kalian kerjakan waktu ini. Bride artinya pengantin wanita, otomatis dia female. Ya, photographer ini adalah sebuah profesi yang bisa digeluti oleh male or female. Kemudian grandmother, nenek kalian pasti female. Granddaughter juga seperti itu, cucu perempuan pasti female. Grandson, cucu laki-laki, pasti male, ya. Kemudian aunt, bibi kalian adalah female. Uncle adalah male. Cousin, sepupu kalian, sepupu itu bisa laki-laki atau perempuan, ya. Guest juga seperti itu, tamu, tamu itu bisa laki-laki atau perempuan, ya. Well, I hope this make you clear about male and female. Yeah, I think it's enough for today. Thank you for watching my video, and I hope you always enjoy my class. Stay safe there, stay healthy, and bye bye, kids.